بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلاة الكوب من مساء التسعة في أيدي ونقول بعد الحمد لله Kembali kita berjumpa dalam satu konten yang cukup menarik eh, uh, Kita saat ini akan membahas kegiatan-kegiatan Yang akan kita laksanakan dalam rangka haul Yang ke-8 guru kita Syekh Zom Tak lupa kita berselawat pada Rasulullah SAW Dengan banyak kita mengucapkan selawat di antaranya Allahumma salli ala sinam Muhammad wa ala sinam Muhammad InsyaAllah kita nanti di umil akhir dapat berjumpa dengan Rasulullah Dapat memanjang, memandang wajah kekasih kita Rasulullah SAW Perjamaah sekalian mempersingkat waktu Alhamdulillah dalam kegiatan haul yang ke-8 Guru kita Syed Zaw Izzam. Begitu banyak kegiatan-kegiatan InsyaAllah dalam tahun ini kita akan uh, tampilkan semua kegiatan-kegiatan yang -kegiatan di MTSATV. Nah, nanti ada lebih kurang 30 seksi, ya, seksi, ke, seksi, seksi, seksi kegiatan-kegiatan yang satu persatu insya Allah akan kita tampilkan untuk memberikan informasi kepada uh, saudara-saudara kita yang mungkin jauh ya, dari tempat kita bagaimana kegiatan kalau kita pada tahun ini dan alhamdulillah sudah hadir di studio MTS TV. Ini salah satu seksi dari Kholsezau Izom, yaitu seksi uh, khitan, ya, khitan masal, gratis. Nah ini kita akan bertanya kepada uh, yang sebagai ketua uh, untuk tahun ini, ya untuk ketua seksi khitan ini yaitu karena kita Haji Syafiar, ya dan sebelahnya ada wakil dari ketua seksi hitan ada kita Muhammad Udan Denci nah, Jadi supaya saudara-saudara kita tahu apa kegiatan tahun ini bagaimana khusus ya kita tidak membicarakan eh, kegiatan umum hal ini khusus untuk hitan. Jadi mungkin nanti anak-anaknya dari saudara-saudara kita yang mau dihitan ada sedikit. Masukkan gambaran ya bagaimana prosedur teknisnya dalam proses hitan ini jadi uh, untuk antum berdua ya, yang pertama ini uh, untuk tahun ini uh, kita terima kasih mewakili keluarga besar masih tetap ada hitan uh, dan masal ya uh, jadi kapan insya Allah akan diadakan ini kegiatan hitanan dan kita ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam oh, Alhamdulillah saya dipercaya oleh Ustadz Sebagai Ketua HITAN hmm. HITAN pada tahun ini kita adakan pada Tanggal 9 November Kira-kira hmm. jam 8 pagi Ustadz udah Mulainya ya Mulainya, udah mulai hmm. Pendaftaran ya Kalau Prosedurnya sebenarnya seperti apa? Prosedur teknis Prosedur dari teknis awalnya itu. dari awalnya itu hmm. peserta hmm. mengambil formulir lulusan. Nah, ya, formulir formulir hmm. diisi, hmm. setelah diisi dikembalikan ke kita. Nanti waktu tanggal hari h tanggal hmm. 9 November itu kita daftarkan mereka, mereka datang, kita kasih nomor, hmm. Kita daftarkan, nah, dia nomor berapa gitu biasanya hmm. gitu hmm. Hmm. oh ya hmm. eh, biasanya dari mana nih yang yang dokter dokternya ini atau untuk berapa orang untuk yang kan rencana tahun ini berapa orang untuk di ini target kita tahun ini target kita tahun ini 100, 100, 100, 100, 100, 100 anak ya 100 100 anak ke tahun-tahun main kan kayak gitu 100 paling tidak 90 80 lebih lah gitu Ustaz ya. Hmm. Dokter-dokternya biasanya itu hmm. alhamdulillah dari Kesdam ya Ustaz. Oh, dibantu Kesdam, Kesdam ya. Kesdam alhamdulillah kita banyak berterima ya. kasih kepada hmm. Pangdam ya. hmm. karena sudah membantu kita untuk melaksanakan hitam hmm. masalah ya, Ustaz. Hmm. hmm. Uh, berapa orang biasanya dokter yang turun sama timnya nih? Biasanya itu Ustadz Dokter sama tim itu kita sekali sekali sunat masal itu delapan hmm. orang satu hmm, meja ya? ya, jadi kita persiapkan delapan meja ya, ya. Ha -ha, untuk satu kali sunat itu delapan, hmm, ya. jadi waktunya agak cepat-cepat. Iya iya delapan orang ya, berarti delapan dokter dibantu dengan paling tidak dua uh, perawat ya, ya untuk Allah. membantu ini, oh, alhamdulillah ya. Uh, sampai jam berapa biasanya ini tahun-tahun uh, lalu Oke. berakhirnya itu hmm. biasa biasanya tahun-tahun lalu zuhur Zohor. sebelum Zohor tuh uh, udah selesai itu Ustaz oh zuhur ya hari ya sehat, Zohor, tapi sampai selesai sampai selesai lah, ya. lah hmm. ya. kalau hmm. zuhur belum selesai, hmm. selesai 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 setelah hmm. zuhur kita sambung lagi start gitu. yeah, 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 tapi yeah. biasanya tuh Sebelum jauh itu udah selesai, hmm. sebab sekali masuk delapan cuma hmm. masuk delapan Iya, Ya ya ya. ya. Hmm. Uh, kalau gimana ada ada cerita menarik beda antara tahun lalu dengan tahun ini gimana ada ada dulu mungkin ada yang menarik cerita untuk hitan ini. Kalau hmm. tahun-tahun dua tahun yang sesudah mestinya hmm. itu perbedaannya tuh ada yang sudah umur oh udah masuk umur ya. hitan ya tahun-tahun hmm. kemarin tuh karena salah hmm. tuh umurnya udah lima hmm. puluh oh udah tua ya tahun-tahun hmm. kemarin tuh ada yang umur 40 puluh an ustadz hmm. jadi penanganan khusus ya ya penanganan khusus <laughs> itu, <laughs> alhamdulillah ya. jadi pemirsa eh, sampai ada umur lima puluh eh, tahun yang dihitan ya jadi memang spektakuler ini ya. Tidak nah, tahu tahun ini belum tahu kita mungkin ada juga ada umur 40 tahun atau jadi disediakan kamar khusus untuk prosesnya gitu ya. Jadi alhamdulillah. Jadi ini semua gimana gratis untuk masyarakat? Ya, ada ada syarat tertentu tidak? Insyaallah hmm. ini memang untuk anak yatim Ustaz. Hmm. Anak Anak fakir miskin. Yang tidak, ya jadi, jemaah jemaah nah, masjid lah ya, ya. Majelis. jadi bukannya wilayah Sultan Agung aja hmm. ada dari pati dari hmm. Plaju dari Sultan Sari dari jadi semua kota Palembang hmm. ini ya. Ya kita persilakan lah, gitu ya di samping ada anak yatim ada orang-orang miskin juga orang-orang yang cinta dengan guru kita kan. ngambil keberkahan di sini ada juga yang pengen anak-anaknya mau disunatkan di sini gitu ya dengan kabar gitu kan ya hmm. ya, ya. Jadi semua gratis ya. ya. Nanti setelah selesai ini apa ada hadiah-hadiah untuk anak-anak ini tahun ini? Insya Allah. Hmm. Insya Allah. Hmm. Bukan seperti tahun lalu apa? Seperti tahun lalu? Tahun lalu, lalu itu waktu tahun sebelum ini kan bingisan. ada bingkisan kayak kain, baju bokoh. Hmm. Kalau ada rezeki, ada rezeki <laughs> kita kasih topstan. Oh. Tapi ya, ya mungkin pada pendengar sini ini, MTS ya. ini ya. yang ya. mau menyumbangkan oh, Rezekinya iya, iya, iya. ya untuk anak-anak kita buat amplop untuk, untuk itu stand iya, iya, iya. kami persilakan ya, iya. waduh ini sangat uh, baik sekali ya uh, ini kegiatannya para jemaah sekalian jadi anak-anak ini gratis full semua gratis nanti diberikan uh, hadiah oleh panitia ya insya jadi ada nanti berbentuk sertifikat ya kegiatan juga tadi ada bingkisan-bingkisan uh, hadiah Biasanya itu ada bentuk uh, kain ya Ada peci, baju koko, atau apa ya Dan juga tahun lalu ada yang Rezekinya anak-anak satu orang dapat satu amplop itu kabarnya Nah, jadi beliau uh, sebagai uh, tua seksi dan wakil uh, Istilahnya kalau ada yang mau berbagi ya Ada yang kelebihan rezeki Nah beliau menerima Ya ini sangat baik sekali ya Tepat sasaran kalau memang ada rezeki sangat baik sekali untuk disalurkan Untuk membeli hadiah-hadiah Membeli amplop ini wah ini sangat bermanfaat sekali Jaturi yang mendengar ini ya Ada sebagian rezeki Kasihkan kepada Pak Ketua sama Wakil ini ya Untuk proses untuk hitan untuk ta tahun ini, ya. Ya, kita uh, gak ada, ya, Usu, jadi ya. ya, jadi ada ke panitia lah, nah. ya ke panitia. Nah, jadi uh, tinggal berapa lagi formulir ini untuk ini yang ada tersedia sekarang. Formulir itu sudah beredar. Sekarang ini sudah masuk 50 bulan, Oh, itu masih banyak ya. yang belum dikembalikan. Belum ya. ya. Mungkin target kita. Ya. Mungkin 100 nih mungkin kita lihat ada bertinggal beberapa pemuli lagi yang belum masih kosong ya masih ada untuk dalam beberapa hari ini kalau memang ada yang mendengar ini jatuhi untuk anaknya gratis kita hitam ya. Jadi itu mungkin kegiatan kita ya, memang jatah kita sekitar 10 menit untuk sesi seksi ini kita akan tampilkan juga Para saudara sekalian, tip, penutup eh, an, ana mau tanya satu-satu nih kepada eh, adik kita Udan dulu, bagaimana antum melihat sosoknya abah kita Syazau Izam yang antum, beliau cukup dekat ini ya, sama guru kita, ya, berikut da, dalam perjuangan dakwah juga. Nah, mana antum melihat guru sosok abah kita nih yang pen, antum pernah ya, temuin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum. Cukup singkat aja, mm -hmm. beliau adalah ulama tawaduk. Mm. ulama matama mm -hmm. di lingkungan masyarakat mm -hmm. itu aja, ustaz. Wah, mm. yang dia temuin ada udah uh, seorang ulama yang tawaduk, ya wajar banyak-banyak orang yang senang sama beliau ya, suka sama beliau dan murid-muridnya juga sangat banyak dan terakhir Pak Haji Pak Ketua uh, apa yang mau ada kesan-kesan apa kesan saya sama guru kita Sezawizo hmm. yang pertama tadi bilang kenapa udang beliau ada yang tawadu beliau hmm. juga merangkul hmm. merangkul murid-muridnya instan hmm. yang sudah ilmunya tinggi walaupun yang ilmu tinggi dan yang belum punya ilmu mereka hmm. langkul, sama, sama semuanya sama Ustaz oh, sama Sebenarnya tidak ada beda kan sama ya, ya semuanya beda, ya. Hmm. jadi itu yang saya dapat memang beliau itu bukan hanya guru tapi juga seperti orang tua, seperti teman iya teman ya. Hmm. jadi ilmu ini cepat kita nangkepnya Ustaz hmm. oh ya Oke, okay, para jemaah sekalian Ya mungkin uh, sedikit ya Kesan-kesan uh, 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 Jadi kita Mulai malam ini insya Allah kita akan ini kan Tinggal kurang sebulan lagi Berarti ada 30 seksi 30 kali tampil ini Jadi insya Allah ini Langsung kita tayangkan ini insya Allah ini. Jadi uh, pada seksi-seksi yang lain ya Ini sudah ada Yang pertama Silakan, Kalau ada waktu besok atau hari libur atau hubungin di grup panitia hall Shesdaoism yang ke-8 kapan antum ada waktu untuk siaran seperti ini untuk masikan kepada masyarakat bagaimana nanti e, gambaran acara kita di hall ke-8 nanti sampai di sini dulu mudah-mudahan bermanfaat untuk e, yang mendengarkan tetap e, tonton di MTSA TV ya subscribe like dan bagikan ke grup-grup yang antum ada Insya Allah, dapat keberkahan untuk kita semua dan bermanfaat untuk umat. Demikian, mohon maaf. Walaupun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.